tidak akan pernah rela kalau cucu saya dirawat sama preman selingkuhan kamu itu. Saya bahkan yakin kalau suami kamu, anak saya, mati di tangan preman selingkuhan kamu itu. Enggak, Bu. Saya enggak pernah selingkuh, Bu. Kembaliin. Kembaliin putra, Bu. Enggak. Lepas, Bu. Kasih. Kamu lihat dong, anak kamu nangis nih. Ibu. Lepas, Bu. Mohon, banyak apa. Dewi cuma minta kembaliin putra, Bu. Ibu, jangan, Bu, jangan. Ibu! Maafin Nenek ya, Pak. Nenek harus memisahkan kamu dari ibu kandung kamu. Apa yang Nenek lakukan? Semua demi kebaikan kamu. Nyari Siri di mana, Pan? Tempat biasa aja. Eh, di mana adek lo? Mau ngapain lagi lo? Adek lu tuh udah nyolong barang milik gua. Benar itu. Barang apaan emangnya? Sorry. Gua gak bisa ngasih tahu barang. Kalau lu gak mau ngasih tahu barangnya apa, ini berarti gak ada urusan lagi sama kita. Eh, Bu, cabut. Gua malas berantem. Pegel dong, gak? Ntar pada encok lu. Kayaknya nih anak gak pernah diurusin sama ibunya. Jangan bawa ibu gua. Tapi emang bener kan? Ibu lu itu gak becus ngurusin lu. Jaga omongan lu. Udah, Bu. Lu beli Siri, biar gua yang ladenin. Makasih, Pan. Gua ingetin sama kalian. Kalian boleh hina gua. Tapi jangan hina ibu gua. Emang bener kan? Ibu lu tuh gak betul ngurusin lu! Pan! Apaan? Duitnya mana buat beli Siri? Pakai uang lu dulu! Iya. Mana lo, Pem? Lo gak tolong apa siapa? Sama ibu lo, ha? Mana lo, ha? Bu, jangan, Bu. Ibu kan lagi sakit. Mira, di mana dia, lu? Bu, jangan, Bu. Bu, mau kemana, Bu? Berhenti. Berhenti, ada apa ini? Ibu siapa?
Stop. Emang gak tahu ini siapa? Emang dia siapa? Siapa? Ini itu istrinya Bos Benny. Serius? Iya, serius. Bu, maaf Bu. Maaf Bu, kami saya juga minta maaf Bu. Iya. Ganggu bos saya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Bu, makasih ya. Beneran kamu gak apa-apa? Kenapa tiba-tiba hati gue jadi adem ya? Ibu ini perhatian banget sama gue. Kenapa tiba-tiba hati gue jadi adem ya? Ibu ini perhatian banget sama gue. Mungkin karena gue gak pernah dapat kasih sayang dari seorang ibu kali ya. Pasti putra sekarang ini sebesar anak ini. Beneran kamu gak apa-apa? Iya. Atau mau saya antar aja ke rumah sakit? Gak usah Bu, udah biasa kok. Makasih banyak ya Bu. Lain kali kamu hati-hati ya Bu. Iya Bu. Si Aisyah kemana ya? Kok belum nyampe-nyampe? Sama saya dilupa sama rumahnya sendiri sih? Enggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit ya. Maaf, Mi. Aduh, Abi gak sengaja. Umi kakak kenapa-napa kan? Sakit, Bi. Ya Allah. Atau mau Abi kasih nafas buatan? Gak lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah! Ya Allah! Aisyah! Ya Allah, Abi! Udah bangun, Abi! Aduh! Abi! Hati-hati, Bi, nanti jatuh! Telat, Aisyah! Kan Abi baru aja jatuh tadi. Abi, lagi ngapain sih pakai lari-larian segala? Ingat umur! Aisyah! Ya Allah! Masya Allah! Umi teh udah masak masakan kesukaan kamu, ini spesial. Masak apa sih Umi emangnya? Umi masak sambal ati paling hot. Kayak Umi. Pedes banget dong, Bi. Oh, bukan lagi. Yaudah masuk dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena, ya Allah. Iya, apa kabar? Ya ampun, makin cantik banget. Alah, perasaan kita teleponan tiap hari deh. Ih, kebiasaan. Ngeselinnya gak berubah-ubah. Kinesa, lo selesai mondok juga setelah berjuang 5 tahun lamanya. Alhamdulillah, ini kan berkat doa lo, doa keluarga gue. Yeah, emang gue pernah doain lo? Aisyah, Rena, udah dulu tuh kangen-kangenannya. Makan dulu yuk di dalam. Bener banget tuh kata Umi. Abi kebetulan udah lapar banget. Iya gitu. Yaudah, ayo masuk dulu yuk. Ngobrolnya lanjut di dalam aja. Kita selfie dulu aja gimana? Yuk, selfie. Iya, bentar. Pakai HP gua aja. Ayo. Kenapa? HP gua kemana ya? Hilang. Enggak, tadi di tas gua deh perasaan. Cari dulu. Ini aja deh, pinjam HP lu deh, nanti gua teleponin HP gua. Nih. Bul, daun sirinya mana? Udah lu beli? Cakep. Lu apain preman-preman itu? Udah, cuma gak usah pikirin. Yang penting kan gue selamat. Handphone cewek yang tadi tuh. Lu angkat buruan, ntar keburu mati lu. Iya. Kok gue jadi deg-degan ya? Yaelah, preman gue deg-degan. Cemen. Ini bawel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa?